Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bercakap sedikit berkenaan dengan orang-orang muda, anak muda. Dahulu semasa saya juga muda, kita selalu sebut bahawa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Inilah pendapat kami masa dahulu. Tetapi walaupun sekarang ini sudah berumur sedikit, tetapi saya masih faham tentang perasaan dan kehendak golongan muda. Mereka tentulah ingin hidup dan selesa dalam sebuah negara yang maju dan memberi peluang kepada mereka menikmati cara hidup yang baik. Untuk ini, mereka perlu buat persediaan, iaitu mereka perlu mendapat ilmu yang boleh diguna untuk mendapat pekerjaan yang akan memberi pendapatan kepada mereka yang lebih baik, lebih lumayan. Sebab itu, pendidikan menjadi satu masalah besar kepada mana-mana negara untuk menentukan orang muda apabila mereka dewasa, mereka dapat kerja, maka mereka perlu diberi didikan ataupun pelajaran yang sesuai dengan pekerjaan yang mungkin mereka lakukan semasa mereka sudah dewasa. Sebab itu sistem pendidikan, sistem pelajaran di sebuah negara menjadi begitu penting. Sementara kita tahu, perlu tahu berkenaan dengan ilmu alam dan sejarah dan sebagainya. Tetapi yang kita perlukan sekarang ini ialah pengetahuan dalam bidang-bidang yang boleh memberi kecekapan kita menyertainya. Iaitu dalam bidang kebanyakannya bidang teknikal, bidang engineering dan sekarang ini IT. Jadi kalau kerajaan prihatin, maka kerajaan mestilah menyediakan peluang-peluang pelajaran yang baik. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ialah kerajaan sekarang ini mengurangkan perbelanjaan bajet mereka untuk pelajaran. Umpamanya bajet universiti dikurangkan sebanyak 1.1 bilion. Dan kita dapati bahawa lebih banyak wang diperuntukkan kepada PMO, Pejabat Perdana Menteri. Lebih daripada dulu, 3-4 kali lebih daripada masa saya dahulu. Tetapi mungkin pada masa itu pendapatan kita juga kecil. Tetapi walaupun sekarang ini pendapatan kita besar, kalau nak tambah perbelanjaan, sepatutnya tambahan itu ialah untuk universiti, untuk sekolah, untuk giat mara umpamanya, supaya ini boleh membekalkan anak muda kita dengan kebolehan-kebolehan yang menolong mereka mendapat pekerjaan. Tetapi nampaknya kerajaan sekarang lebih utamakan perbelanjaan oleh Perdana Menteri dan wang yang banyak diberi kepada PMO, dan kita tak tahulah apa cara digunakan, mungkin untuk bayar gaji kepada nelayan dan sebagainya. Ini merugikan negara. Saya fikir kalau kita nak sebuah negara yang baik, anak muda kita mestilah terlatih dan cekap dalam berbagai bidang yang relevan dengan pekerjaan
yang mereka akan lakukan semasa mereka dewasa. Itu berkenaan dengan pendidikan ataupun pelajaran yang mana kita dapati sekarang ini untuk research and development, penyelidikan umpamanya sudah dikurangkan dengan begitu banyak sehingga universiti sekarang ini tidak dapat buat apa-apa research dalam bidang-bidang tertentu. Ini sekali lagi merugikan kita. Lagipun tumpuan sekarang ini ialah kepada IT, kepada teknologi, kepada engineering. Peruntukan untuk ini perlu ditambah. Tetapi ini juga tidak dilakukan. Oleh kerana kita tidak ada peruntukan yang semacam ini, kita dapati bahawa apabila mereka lulus daripada universiti, peluang pekerjaan tidak ada. Kerana kena ada penyesuaian antara ilmu yang mereka miliki dengan pekerjaan yang mereka akan buat semasa dewasa untuk mendapat gaji. Kita dapati bahawa pengangguran di kalangan pemuda sekarang ini amat tinggi sekali. Di kalangan orang muda, pengangguran 3 kali lebih banyak daripada national average. National average setakat 3%, tapi di kalangan pemuda sampai 11%. Ini sepatutnya tidak berlaku sedemikian. Kita patut tentukan supaya peluang pekerjaan diadakan dalam negara supaya pemuda-pemuda apabila mereka lulus universiti ataupun daripada pusat-pusat latihan, pusat-pusat latihan seperti Giat Mara, mereka akan mempunyai peluang mendapat pekerjaan dengan gaji yang baik. Untuk gaji yang tinggi ini juga kita perlu kecekapan dalam bidang teknologi moden yang mana kita tahu sekarang ini kita ada dalam apa nama zaman ilmu, knowledge age. Jadi seseorang itu mestilah terlatih dalam bidang elektronik dan komputer content dan semacam dan lagi yang mana ini akan memberi pendapatan yang lebih lumayan kepada anak muda. Tetapi sekali lagi kita dapati tidak ada matching antara latihan yang diberi dengan peluang pekerjaan yang mereka akan mengisi setelah mereka lulus. Untuk menyewujudkan peluang pekerjaan, kita perlu kepada pelaburan oleh pihak swasta terutamanya. Ya, pihak kerajaan juga boleh mengadakan peluang pekerjaan. Tetapi kita lihat sekarang ini peningkatan pekerja dalam kerajaan ini sudah begitu tinggi. Iaitu kalau dahulu hanya 1 million sahaja yang bekerja dengan kerajaan, sekarang ini sudah sampai kepada 1.6 million. Jadi kita kurang faham sama ada betul-betul mereka ini dilatih untuk bekerja dan produktiviti mereka telah ditingkatkan. Tapi pihak swasta lebih bertanggungjawab untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Untuk ini kita perlu kepada pelaburan daripada dalam negeri dan juga daripada luar negeri. Untuk melabur, pelabur mesti berasa senang hati dengan keadaan dalam negara. Kalau pemerintah umpamanya tidak mengadakan dasar-dasar yang sesuai dengan pelaburan, maka mereka pelabur-pelabur tidak akan melabur, bahkan mereka akan melabur di negara lain. Dan ini bermakna bahawa peluang pekerjaan tidak akan menambah. Sebab itu dasar kerajaan mestilah friendly, sesuai dengan iklim, mewujudkan iklim yang sesuai dengan pelaburan.
iaitu undang-undang mestilah memihak kepada pelabur. Jangan pula ada kadang-kadang cerita bahawa ada pelabur yang diminta memberi 30% saham percuma kepada orang tertentu. Dasar-dasar yang semacam ini tidak menggalakkan pelabur. Tapi pelaburan kita perlu tentukan ialah untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Baru-baru ini kita lihat apa yang dipanggilkan sebagai foreign direct investment, yang mana ini melibatkan pembelian tanah yang luas dan pembangunan tanah itu dengan menggunakan pekerja-pekerja daripada negara lain. Jadi pekerja dalam negara kita tidak dapat peluang sama sekali. Ini tidak menguntungkan negara, kerana kalau kita ada satu pelabur yang mendirikan satu bangunan atau satu bandar yang canggih untuk orang asing dan pekerja juga datang daripada negara lain, maka ini tidak menguntungkan negara sama sekali. Bahkan ini merebut peluang-peluang pekerjaan, dan juga hasil daripada pelaburan ini tidak boleh dinikmati oleh rakyat kita sendiri. Inilah yang kita sedang lihat berlaku. Umpamanya bandar canggih akan didirikan di TRX dan di Sungai Besi, dan bandar-bandar ini tidak akan diduduki oleh rakyat, peluang pekerjaan tidak ada, dan wang yang banyak yang didapati oleh pekerja ini akan di hantar balik ke negara mereka. Jadi kita tak dapat mana-mana manfaat sama sekali daripada pelaburan. Pelaburan foreign direct investment ataupun local daripada domestik perlu tumpu pada pewujudan peluang pekerjaan dalam semasa pembinaan, dan selepas disiap maka kilang-kilang ini akan mengambil pekerja tempatan, khususnya mereka yang terlatih dalam bidang kejuruteraan dan elektronik dan sebagainya, dan mereka ini akan mendapat pendapatan yang bertambah. Inilah jenis investment, pelaburan yang kita perlukan, bukan untuk membeli tanah, mendirikan bandar-bandar mewah yang tidak pun boleh diduduki oleh orang tempatan. Jadi ini amat penting, tiga-tiga perkara ini, pendidikan, peluang pekerjaan dan pelaburan, ada kaitan antara satu sama lain. Kalau kita tidak menumpukan perhatian kepada kaitan ketiga-tiga bidang ini, maka kita akan dapat apa yang dikata mismatch, tidak sesuai latihan dengan peluang pekerjaan dengan pelaburan. Jadi kalau kita kerajaan ingin memberi peluang kepada anak muda kita, inilah yang sepatutnya menjadi tumpuan kerajaan. Terima kasih. Satu daripada Ida Azmi yang tanya, sekarang ini Najib potong bajet pendidikan di universiti, banyak perkara dah tak diteruskan, bantuan beasiswa dikurangkan, kalau dapat pun beasiswa duit masuk lambat, kadang-kadang setahun, tapi hari-hari kita dengar ekonomi bagus, bajet pejabat PM pun naik, adakah Pakatan Harapan akan mengutamakan pendidikan anak muda? Sudah tentu Pakatan Harapan akan menumpukan kepada pendidikan anak muda, dan peruntukan yang mencukupi akan diberi kepada institusi-institusi yang terlibat dengan pendidikan, termasuk universiti-universiti, juga wang untuk research and development perlu disediakan. Kita dapati ada keadaan yang tidak menyenangkan, kerana di satu pihak kita dengar laporan bahawa negara kita ini perniagaan ekspor kita meningkat, kita punya
GDP naik, kita punya per capita income naik, tetapi ramai rakyat tidak dapat pekerjaan. Sudah tentu banyak ramai daripada mereka terdiri daripada pemuda, dan kita juga dapati bahawa pelajaran ini tidak menyediakan anak muda kita untuk bekerja. Sebaliknya, kita dapati peruntukan untuk pejabat Perdana Menteri ini, PMO, begitu tinggi, dan kita percaya bahawa duit yang banyak ini tidak disenaraikan dalam bajet, sebaliknya diguna untuk memberi allowance-allowance dan gaji yang tidak ada dalam bajet kita. Umpamanya sekarang ini nelayan diberi gaji, katanya imam-imam pun dapat gaji, ketua kampung pun dapat gaji. Ini mungkin akan menjadi kerajaan begitu popular di kalangan orang ini, tetapi manfaat kepada negara amat berkurangan. Inilah masalah yang kita hadapi, dan Pakatan Harapan akan memberi perhatian kepada masalah seperti ini. Soalan yang kedua yang kita terima ialah daripada Edmund Tan. The government nowadays seems happy with the fact that young graduate working as part-time Uber driver, basically they are taxi drivers. Even worse, when these graduates are setting up nasi lemak stall, they will be paraded as the testament of economic success. Don't you think this is absurd and clear sign of government failure in creating jobs? Ya, kita sedar bahawa oleh kerana keadaan ekonomi tidak baik, peluang pekerjaan berkurangan, maka graduate daripada universiti pun terpaksa jual nasi lemak. Kita tidak boleh berbangga dengan mereka terlibat dengan menjual nasi lemak ataupun jadi driver Uber. Ini untuk menampung pendapatan mereka, kerana mereka tidak dapat punca pendapatan sama sekali. Sebaliknya, mereka ini yang terlatih dengan kecekapan yang begitu tinggi patut bekerja yang menggunakan kebolehan mereka, ilmu yang mereka perolehi, kecekapan yang mereka perolehi. Mereka terpaksa jual nasi lemak kerana mereka tak ada peluang kerja. Dan ini menunjuk kegagalan kerajaan mentadbir negara kita ini supaya orang yang terlatih dengan ilmu yang tinggi dapat pekerjaan yang memberi pendapatan yang sama dengan tahap kebolehan mereka. Bukan kita nak latih untuk jadi Uber driver dan jual nasi lemak. Kalau kita nak jual nasi lemak, kita patut ada universiti yang mengajar kita macam mana nak jual nasi lemak. Tapi kita tak ada universiti macam itu. Ini sesuatu yang memalukan. Sebuah negara yang mana graduate-nya jual nasi lemak. Ini menunjuk bahawa kerajaan gagal untuk menyesuaikan latihan dan penguasaan ilmu dengan peluang pekerjaan. Ini adalah kegagalan kerajaan. Ada pula satu lagi soalan daripada Luthfi Ismail. Tun M sebagai PM dulu selalu mengangkat orang muda. Misalnya melantik Rahim Tambici Khairtoyo sebagai Menteri Besar. Dan ketika memulihkan krisis ekonomi Asia 1997 juga ramai anak muda yang diutilize kepakaran mereka. Sekarang mereka dah jadi Kapten Korporat. Adakah perkara sama akan diterapkan dalam kerajaan Pakatan Harapan? Ya, memang pun kita ingin menggunakan tenaga muda sebanyak mungkin. Kita tahu mereka bertenaga, berilmu dan mempunyai kecekapan tertentu, dan amat merugikan kalau latihan yang diberi kepada mereka itu tidak diguna
dibazirkan saja. Kita memang mempunyai kepercayaan kepada generasi muda. Generasi muda ni biasanya mereka mempunyai idealisme. Mereka memikir tentang sesuatu yang cukup cantik, cukup elok. Dan keadaan ini aman, keadaan ini negara kita ini maju dan sebagainya. Tetapi untuk mencapai matlamat itu mungkin tidak sebegitu mudah. Tetapi kita perlu gandingan antara pemuda dengan idealisme mereka dengan pengalaman yang didapati di kalangan orang yang sudah bekerja, yang sudah berumur. Kalau ada gandingan ini, barulah kita dapat sesuatu idea itu direalisasikan oleh golongan yang lebih berpengalaman setakat yang mampu dilakukan oleh mereka. Jadi sementara kita mengalu-alukan peranan pemuda, kita tidak boleh ketepikan pengalaman orang yang dewasa, kerana pengalaman menjadi satu pengajaran yang baik. Kata dalam bahasa Inggeris, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah cara mengajar kita yang terbaik sekali. Ini pepatah daripada orang Barat dan yang juga sesuai dengan keadaan dalam negara kita. Jadi saya fikir orang muda mempunyai peluang untuk masa depan jika kita mempunyai kerajaan yang prihatin, yang memberi tumpuan kepada masalah yang dihadapi oleh golongan muda, dan mereka dapat betulkan keadaan dalam bidang pendidikan, pelajaran, dalam bidang pengwujudan peluang mengatasi pengangguran, dan juga pelaburan-pelaburan yang boleh menambah peluang-peluang pekerjaan bagi anak muda. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.